Penolakan atas vonis bebas Gregorius Ronald Tanur terus bermunculan. Hari ini, kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Madura Indonesia atau AMI menggelar aksi bakar ban di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selain berorasi, peserta aksi juga sempat menutup gerbang masuk Pengadilan Negeri Surabaya. Aliansi Madura Indonesia meminta Pengadilan Negeri Surabaya menindak hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Massa juga meminta ketiga hakim yang menyidangkan kasus Tanur dipecat dari jabatannya. Ronald Tanur adalah terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti yang merupakan kekasihnya sendiri. Tuntutan kami harus segera dipecat. Mereka bertindak sudah tidak layak untuk menduduki hakim di kota Surabaya ini. Dipecat Pak ya? Harus dipecat Pak. Tiga-tiganya dipecat? Tiga-tiganya harus dipecat. Siapa yang terlibat di perkara ini harus dipecat, dikeluarkan dari instansinya, seperti itu. Ada dugaan.